menurut pendapat salah satu dari penonton, dia menyampaikan bahwa hey semuanya, jumpa lagi dengan aku Didi Lojavane dan selamat datang di channel YouTube-ku. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, juga kepada kalian yang baru saja subscribe channel aku. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan apa rencana kalian dalam menyambut pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Tentunya kalian punya rencana masing-masing dan aku berharap kalian akan melewati pergantian tahun 2021 ini dengan baik. Masih ingat dengan apa yang aku sampaikan di video-video sebelumnya bahwa saat Voice of Bacheprot selesai perform dari konsernya di Lausanne, Geneva, Swiss, aku berbicara dengan salah satu pengunjung dan dia menyampaikan bahwa dia sangat suka sekali dengan permainan musik yang dibawakan oleh VUB, khususnya untuk lagu dari salah satu grup ternama di permusikan metal. Tapi sebelum kita melihat performance dari VUB ini, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan klik subscribe, juga tekan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Oke, sekarang kita lihat performance dari VUB. Hello, how are you guys? Good! Saya. Motivated! By the way, I'm Asha. I'm Asha! Hi, Marsha! Nice to meet you guys. You don't know? Okay, it's okay. Alright, it's not on the main. But it's okay, it doesn't matter. Because in here, we are all same. Yeah. With music, we are all one. Yes. And we are going to have fun tonight, right? Yeah. Thank you.
So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang performance dari VUB yang membawakan lagu Entertainment dari grup Metallica ini? Kalau menurut pendapat salah satu dari penonton, dia menyampaikan bahwa dia lebih suka VUB memainkan musik ini daripada grup Metallica itu sendiri. Jangan lupa kasih komentar kalian, kasih pendapat kalian melalui kolom komentar. Jika kalian suka video ini, klik like dan jangan lupa klik subscribe, juga tekan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Please share this video with your friends juga, okay? And thanks a lot for watching this video. Thanks a lot for subscribing my YouTube channel. Till here, I'm Didi Lejavane. See you again next time. Oh, by the way, karena kondisinya masih belum memungkinkan untuk merayakan pergantian tahun dengan pergi ke suatu tempat dan banyak kerumunan orang, jadi aku akan melewati atau akan merayakan pergantian tahun ini di apartemen aku aja. Mungkin aku akan kontak beberapa teman yang aku kenal untuk merayakan atau menghabiskan pergantian tahun 2021 ini. Karena kenapa? Karena pandemi COVID-19 dengan varian yang terbaru yaitu Omicron masih ada dan ada juga di Jenewa. Jadi lebih baik menjaga diri untuk tidak pergi ke kerumunan. Dan aku harap teman-teman di Indonesia, teman-teman dimanapun kalian berada, juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan, melakukan atau dan juga respect protokol kesehatan dari negara di mana kalian domisili atau bertempat tinggal. Okay? Thanks a lot for watching this video dan jangan lupa share video ini dengan teman-teman kalian. Selamat merayakan pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Aku Didi, ciao.